Pemerintah Jokowi tidak punya pilihan lain untuk menaikkan harga BBM. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi subsidi dan mengurangi beban keuangan negara. Namun di sisi lain, pemerintah Jokowi harus berhadapan dengan rakyat yang akan menerima dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Apakah Presiden Jokowi punya jurus lain? Kita tunggu saja. Habis pesta, benturan kepentingan dimulai. Pemerintah bersikeras menaikkan harga BBM bersubsidi. Alasannya beban negara semakin membengkak dan subsidi dinilai tidak tepat sasaran. Saya kira BBM ini kan pilihannya bukan soal maukah kita jalankan pemerintahan anggaran yang baik ke rakyat atau tidak. Itu aja pilihannya. Maukah kita habiskan BBM itu di jalan, atau kita bikin jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Pilihannya sih itu, bukan naik tidaknya. Entah alasannya mengada-ada atau memang dicari-cari. Faktanya, sejumlah pihak menilai langkah pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Ya berat, nanti kemana-mana jadinya terbatas jaraknya, jarak tempuhnya. Gitu kan, kalau misalnya BBM itu ntar apa namanya, jaraknya antara bisa 10 kilo jadi paling 5 kilo. Karena kan bensinnya naik, otomatis kan pemakaian juga dikurang jadinya. Tidak mau mengandai-ngandai, saya sedang berjuang dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menolak kenaikan BBM. Saya punya bukti-bukti bahwa ketika subsidi dicabut, itu tidak ada hubungannya. Dan saya sedang mengejar berapa sebenarnya biaya hulu hilir migas ini, terutama soal BBM ini. Kini sebagai presiden yang lahir dari kandungan rakyat, Jokowi tengah diuji komitmennya. Apakah benar Jokowi bekerja untuk rakyat? Atau sekedar memanfaatkan rakyat untuk melanggengkan kepentingan pihak-pihak tertentu seperti yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program bantuan sosial berupa Kartu Sakti andalan Jokowi JK sudah diluncurkan. Namun banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan tersebut karena penggunaan teknologi chip yang minim sosialisasi. Tidak bisa dianggap remeh, pemerintah harus segera mencari solusi untuk persoalan tersebut. Bila ingin bantuan jatuh ke tangan yang berhak. Program bantuan sosial andalan pemerintahan Jokowi JK sudah diluncurkan Senin lalu, berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera ini merupakan pengganti Kartu Pelindungan Sosial yang berguna untuk mencairkan dana bantuan kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp400.000 per 2 bulan. Salah satu syarat untuk menerima bantuan ini, selain harus terdaftar sebagai penerima, warga tidak mampu juga diharuskan mengakses layanan elektronik melalui perangkat chip yang dikeluarkan oleh salah satu operator telepon seluler. Ya, baru-baru sih agak sulit, agak bingung gitu kan. Ya, kata pakai apa SL itu segala macam, jadi agak bingung juga gitu. Ya, SIM card kebetulan ibu nggak bawa HP, jadi nanti udah diisiin, jadi nanti di rumah tinggal ini aja, tinggal masukin ke nomor ke HP. Layanan e-cash atau uang elektronik yang dikeluarkan Bank BUMN sebagai salah satu operator program bantuan sosial pemerintah berfungsi untuk mengecek saldo yang tersedia dan menjadi alat bukti saat pencairan dana bantuan di kantor pos. Tujuan BLT atau bantuan ini adalah untuk orang miskin, pasti sebagian besar tidak mengetahui atau tidak kurang mengenal teknologi. Jadi penyaluran dengan teknologi seperti itu harus disertai dengan sosialisasi yang betul-betul mudah dimengerti oleh masyarakat. Saya pikir itu tidak bisa dimengerti dalam waktu singkat. Artinya pemerintah bersiap-siap kalau ini misalnya banyak yang ngerti, harus ada langkah backup. Program bantuan yang memakan biaya sebesar Rp6,4 triliun ini akan efektif didistribusikan mulai 7 November mendatang melalui kantor pos yang ditunjuk pemerintah sebagai rekanan program simpanan keluarga sejahtera.